Saudara Ferdi Sambo, terhadap keterangan 5 orang saksi ini, apakah keterangannya benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa yang kami bantah dan ada silakan. Beberapa yang kami akan tanggapi. Yang pertama, bantahan terhadap mohon maaf dari ahli kriminolog. Karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan konferensif dan justru subjektif, di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Yang kedua Yang Mulia, dari dua dokter ahli forensik, kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka, karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Joshua. Sekali lagi saya terima kasih, semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya ataupun yang lain.